Beliau menjelaskan inisiatif ini dapat memberi kesempatan kepada pengguna untuk berjimat dalam membeli barangan dapur, di samping berharap pihak tertentu dapat menyelaraskan usaha ini. Saya rasa merupakan satu effort yang cukup baik ya, yang harus disambut oleh para pengguna untuk mengambil kesempatan membeli barang dengan harga yang saya rasa cukup baiklah. Yang mana dapat ayam RM10 ke seekor kan. Jadi saya rasa program ini harus dikembangkan ke seluruh negara. Apa pun kita harap perkara ini dapat diselaraskan sama dengan agensi, dengan Fama, dengan LKIM, dengan mungkin Mardi, dengan semua sekali yang berkaitan. Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama media di My Farm Outlet Putrajaya pada Ahad. Saya merasakan bahawa outlet sendiri ini patutnya diperbanyakkan kerana dia boleh dalam 7 hari jadikan 5 hari harga yang biasa dan 2 hari itu adalah harga special. Sebab kumpulan G40 adalah kumpulan yang paling banyak menggunakan keperluan bahan baku. Dan dengan program ini, kita boleh menjimatkan seminggu 50 ribu. 4 ribu satu bulan, kita boleh jimat 200. 200 ini boleh digunakan untuk lain-lain keperluan. Dan saya mencadangkan kepada kerajaan yang mahu mengambil alih supaya memperkemaskan sama. Kerana reform Dharma ini diperlukan kerana ini dah dia perang lainnya untuk pengguna-pengguna, khususnya pengguna-pengguna yang B40 bawah ini, untuk pergi bagi barangan yang mereka mampu dengan harga yang minimal. Yeah. So, saya rasa kita akan bertemu dengan Kementerian Pertanian dan Industri atas tani dan kita akan bawa kesan cadangan untuk kita menggunakan Agro Bazar bersama ini dan juga outlet-outlet sebegini yang ada My Farm Outlet untuk dibuat Sabtu dan Ahad 2 hari special, harga special discounted rate yang mampu dibeli dan dibiayai oleh kumpulan-kumpulan simpan. Agar kesemua outlet My Farm menawarkan harga yang lebih rendah khususnya pada hari Sabtu dan Ahad. Menurutnya, para pengguna boleh mendapatkan bekalan keperluan harian dengan harga berpatutan kerana ia dibekalkan terus kepada penjual tanpa melalui orang tengah. Sementara itu, rata-rata peniaga dan pengguna berpuas hati dengan usaha yang dilaksanakan. Pada saya, harga yang ada sekarang ni perlu di-maintain lah sebabnya pada saya harga RM5 sekilo memang dah murah sangatlah pada saya. Ayam dan ikan sebagainya, macam ikan kembung RM5 seekor, RM5 sekilo, jadi memang murah lah. Okey lah, alhamdulillah. Saya tengok kalau macam ayam tu, harga ayam biasanya kalau kat pasar burung pun dalam RM6.80 kan. Kat sini dah RM5.79 kan tadi. So memang murah lah. Jadi hari ini kita mengadakan satu jualan yang hebat yang tidak akan dapat di mana-mana, harga yang terlalu rendah dan hebat, tidak boleh banding dengan harga-harga tempat lain. Program Harapan Rakyat Malaysia ini telah dilaksanakan sejak 6 bulan lepas secara serentak di 10 lokasi My Farm Outlet di sekitar Lembah Kelang. Pada tahun lalu, Fama telah mewujudkan 20 My Farm Outlet di seluruh negara bertujuan bagi meringankan beban kos kehidupan rakyat dengan penjimatan 5 hingga 20% dari nilai pasaran semasa.